بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم <applause> رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أثق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كمسلمين يا اخواني واخواتي سلام تي في لنفنغر لي و رسالة رحمكم الله الحمد لله مرحبا كده سننت ياسى ممنجكا فوجدا شكر Kasihat Allah Subhanahu Wa Taala yang selalu melimpahkan nikmat dan kurnianya kepada kita semua. Dan alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dapat melanjutkan kembali kajian kita. Selamat beriring salam marilah kita mohonkan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga Allah sampaikan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk keluarganya dan para sahabatnya serta untuk umatnya mengikuti sunnah beliau dengan baik sampai akhir zaman. Mudah-mudahan dengan salawat dan salam yang kita mohonkan kelak di hari akhir dengan itu kita mendapatkan syafaat dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin ikhwani ya wa khati pemirsa salam tv dan pendengar radio risalah rahimani wa rahimakumullah siang hari ini kita lanjutkan kembali pelajaran kita memasuki bab yang baru yaitu adab di dalam berobat. Syekh Abdul Aziz dalam kitab ini menjelaskan kata beliau seorang muslim pasti pernah terserang penyakit ringan atau terserang penyakit berat. Ini semua adalah menjadi ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Seorang mukmin, seorang muslim harus meyakini ketika kita mengalami sakit atau menderita penyakit, apakah itu penyakit ringan atau berat, itu semua sudah merupakan ketetapan dari Allah. Kita tidak akan sakit kecuali telah Allah tetapkan kita untuk sakit. Kecuali Allah telah takdirkan bahwa kita akan sakit. Kemudian juga Allah telah menetapkan bahwa setiap penyakit pasti ada obatnya. Ini juga harus kita yakini. Karena ini sudah sampaikan oleh Rasulullah SAW kepada kita umatnya. Bahwa setiap penyakit <coughs> pasti ada obatnya. Kalau kemudian pada hari ini orang menganggap ada penyakit yang nggak ada obatnya itu Kan suatu hal yang membatalkan keyakinan seorang mukmin hanya karena manusialah yang belum mengetahui yang belum dapat menemukan obat dari penyakit tersebut apa yang masih kita alami hari ini misalkan orang heboh dengan COVID-19 yang katanya obatnya dulu nggak ada atau belum ditemukan. Dalam keyakinan seorang mukmin bahwa tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala yang menetapkan, yang membuat eh, Allah yang membuat penyakit dan Allah yang menetapkan seseorang akan sakit dan Allah pun telah menetapkan akan obat untuk kesembuhan penyakit tersebut. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berobat dengan Al-Quran dan obat-obatan lainnya. Beliau pun menganjurkan kepada kita umatnya untuk berobat dengan beberapa obat-obatan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia seperti kita. Apa yang dialami oleh manusia kebanyakan tentunya akan dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya kita sakit Hal yang sama juga dialami bisa dan telah dialami oleh Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika beliau alaihi salatu wasallam menderita sakit terkena penyakit maka beliau berobat. Dan biasa beliau berobat itu yang pertama yang diutamakan apa? Berobat dengan Quran. Yang pertama, alternatif pertama itu, atau jalan yang ditempuh yang pertama berobat dengan Al-Quran. Barulah setelah itu, beliau berobat dengan obat-obatan lainnya. Sangat berbeda, mungkin yang kita lihat, yang dilakukan oleh kebanyakan kaum Muslimin hari ini, kalau sakit, anaknya sakit, dirinya sakit. Yang pertama di datangi siapa? Dokter mungkin. kok sekarang ya, khususnya di tempat-tempat atau di kota-kota besar atau tempat yang mudah jangkau terjangkau dengan akses dengan pengobatan medis. Orang datang berobat ke dokter. Bukan datang kepada Allah mengadu. Bukan datang berobat kepada Allah dengan ayat-ayat Al-Quran. Ini yang kita lihat hari ini, ikhwan. Begitu sakit, bukan bacakan ayat Al-Quran, bacakan doa-doa, panjatkan doa kepada Allah. Bukan itu yang diutamakan, bukan itu yang duluan dilakukan. Mestinya sudah seharusnya seorang mu'min, seorang Muslim yang pertama kali dilakukannya adalah berobat dengan cara yang syar'i dengan cara-cara yang syar'i bukan dibelakangkan atau diakhirkan berobat dengan yang syar'i tapi itu yang dulu kalau kita yang mengalami misalkan seorang mukmin merasakan sakit di anggota tubuhnya ya udah mudah Minta tolong kepada Allah akan kesembuhan. Bacakan ayat-ayat Al-Quran. Panjatkan doa-doa yang diajarkan Rasulullah SAW untuk kesembuhan. Allahumma anta syafi la shifa illa shifak. Ya Allah, engkau lah yang menyembuhkan. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan yang datang darimu. Baru kau minta kepada Allah, Ya Allah. Sembuhkanlah apa yang aku alami ini. Sembuhkanlah penyakitku ini. Ini yang semestinya yang harusnya dilakukan oleh seorang mukmin. Maka Rasulullah SAW ketika mengalami menderita sakit maka yang beliau lakukan adalah berobat dengan Al-Quran lalu kemudian baru berobat dengan obat-obatan lainnya. Ada beberapa kata Syekh di sini perkara yang berkaitan dengan proses pengobatan dan seharusnya menjadi perhatian kita. Ya? Di dalam Islam urusan berobat, ya, seperti tadi yang kita Jelaskan bahwa setiap kita kemungkinan besarnya untuk atau menderita atau mengalami sakit itu sangat besar kemungkinannya sehingga karena ini hal yang lazim akan terjadi kepada seluruh umat manusia khususnya orang-orang yang beriman maka dalam Alquran dalam Islam ada hal-hal yang perlu kita perhatikan adab-adab yang harus kita jaga, di dalam proses pengobatan atau penyembuhan dari penyakit yang kita alami. Maka Syekh di sini akan menjelaskan beberapa adab ya dalam kitab ini beliau memuatkan enam adab yang harus dijaga oleh seorang muslim dalam proses penyembuhannya. Kata beliau yang pertama yaitu meluruskan niat. Kalau kita berobat itu harus kita luruskan. Kita benarkan dulu niat kita di dalam hati. Hendaknya bagi orang yang sakit maupun orang yang mengobati meluruskan niat. Kalau kita mengobati orang seperti dokter atau yang ngeruknya atau yang pengobatan yang lainnya, alternatif yang lainnya misal. Kita bukan hanya orang yang berobat itu yang meluruskan niatnya tapi juga harus ada juga pada orang yang menolong untuk kesembuhan orang yang sedang sakit yaitu orang yang mengobati. Orang yang sakit hendaknya berniat untuk menjaga kesehatannya agar ia tetap kuat melaksanakan ketatan Allah. Ketika kita sakit, ada keinginan kita untuk menjaga kesehatan kita untuk menyembuhkan penyakit yang kita alami agar kita dapat agar kita kuat, agar kita mampu melaksanakan semua ketaatan yang Allah bebankan kepada kita. Ini niatnya, kenapa kita sembuh agar kita bisa melaksanakan ketaatan, melaksanakan perintah-perintah Allah. Kalau kita sakit dan harus ada keinginan yang besar saat kita nanti sembuh dari sakit, agar betul memberikan perhatian untuk menjaga nikmat sehat yang Allah berikan. Teka dengan khana banyak orang lalai dengan nikmat yang satu ini, nikmat kesehatan. Orang enggak merasakan suatu kenikmatan ketika dia diberikan kesehatan oleh Allah. Sehingga dia enggak peduli, enggak mau, pernah memperhatikan menjaga kesehatan, menjaga anugerah menjaga nikmat kesehatan yang Allah berikan. Kalau sakit baru tahu baru merasakan nikmatnya. Bisa kita bayangkan, ikhwan, makanan enak itu sangat tergantung dengan nikmat sehat. Iya, seenak-enaknya pun makanan, kalau kita dalam keadaan sakit, enggak ada yang bisa kita makan tuh. Kayak ada saudara itu, dia sering negor kalau kita datang dia sedang sakit, bawa makanan dia marah apa kata dia kalian ngeledek saya kalau saya sehat kalian gak mau ngasih saya makanan yang enak-enak tapi ketika sakit baru kalian makan, mengasih makanan yang enak padahal makanan itu udah gak ada rasanya sama saya untuk apa kan saya gak bisa nikmati katanya, betul juga kan dan ini ikhwan sangat banyak umat ini kaum muslimin yang terlalaikan akan nikmat sehat ini sehingga mereka tidak peduli tidak ada kesadaran mereka untuk menjaga anugerah menjaga nikmat sehat yang Allah berikan kepada mereka orang yang sakit harus diniatkan ketika dia sakit itu dia berobat niatnya untuk sembuh agar dia dapat menjaga kesehatan anugerah kesehatan yang Allah berikan dan juga untuk dapat melaksanakan tugasnya sebagai seorang hamba, melaksanakan apa yang Allah wajibkan, apa yang Allah perintahkan kepadanya. Kemudian, orang yang mengobati harus meniatkan dalam hatinya, dia memberikan obat itu atau mengobati orang lain untuk membantu saudaranya sesama Muslim dan menolong atau memberikan pertolongan kepada saudaranya sama muslim sebatas apa yang ia mampu, sebatas apa yang ia miliki. Nggak ada tujuan lain dalam niatnya kecuali untuk menolong saudaranya sama muslim. Dan ini ikhwan kalau kita tanya mungkin orang-orang yang mengobati atau para medis sekarang yang memberikan pertolongan sangat jarang kita dapati dari saudara-saudara kita yang punya ada niat di hatinya ketika dia mengobati sepulan, mengobati sepulan. nggak ada niatnya di hati. Kalau dia lakukan itu hanya ah, dia lakukan pengobatan itu, memberikan pertolongan itu untuk menolong untuk membantu saudara-saudaranya dan dengan itu dia mengharapkan ganjaran pahala dari saudaranya sesama muslim. Ini yang harus diniatkan. Jangan hanya sekedar oh itu kan sudah profesi saya. Memberikan pengobatan atau membantu orang untuk kesembuhan, tentunya ini perbuatan baik yang dianjurkan. Maka kalau orang yang melakukan pengobatan atau yang membantu saudaranya untuk proses kesembuhan, maka dia niatkan dia lakukan itu untuk membantu saudaranya dan mengharapkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya bukan hanya Dia mendapatkan keuntungan secara duniawi, bahkan Dia akan mendapatkan ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pentingnya niat seorang apapun yang ia lakukan, haruslah disegerengi, disertai dengan niat yang baik, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan dan rasulnya agar seorang muslim dapat memberikan manfaat pertolongan kepada sesama muslim yang lain kita diperintahkan agar menolong sebisa mungkin semampu kita memberikan manfaat kepada orang lain ini adab yang ke satu atau yang pertama adab yang kedua menggunakan obat-obatan yang syar'i tercantum dalam hadis-hadis sahih dalil yang menunjukkan dianjurkannya menggunakan obat-obatan syar'i untuk mengatasi penyakit tertentu. Artinya di dalam syariat Islam telah dijelaskan kepada kita dalil-dalil yang menyebutkan kita disuruh, kita diperintahkan dengan atau agar berobat dengan benda-benda atau obat-obat tertentu yang telah disebut kan bendanya zatnya oleh syar'i. Maka di sini Syekh menjelaskan yang pertama kita atau berobat dengan yang syar'i itu jenisnya berobat dengan jintan hitam atau yang masyhur sudah di kalangan kaum muslimin habbatus syaud, habbatus sauda. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan lihat <coughs> Imam Abu Tabarani dan yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Al habbatus sauda'u shifaa'un min kulli da'in illa sam Habbatus sauda bahasa kita di sini jinten hitam ya obat semua penyakit kecuali kematian asam kata Nabi Saw. Kalau kematian nggak ada obatnya karena memang ajal atau kematian itu tidak bersyarat harus sakit baru orang bisa mati maka nggak bisa diobati kalau mati hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa secara syari atau dalam agama kita Dianjurkan untuk berobat dengan habatus sauda. Bahkan, kata Nabi SAW dalam hadis ini, "habatus sauda" (shifaun kulli da'in) bisa artinya <coughs> untuk proses kesembuhan dari penyakit apapun. Kata Nabi SAW, "bisa kita menggunakan habatus." habbatus sauda. Namun ikhwan, perlu kita pahami, perlu juga kita lihat kenyataannya berobat dengan obat-obatan yang seperti ini memang tidak seinstan atau secepat berobat dengan obat-obatan medis yang kita rasakan gitu. Katanya dia pelan, bertahap. Ya, kalau dengan obat-obatan yang seperti ini. Ini yang pertama, yang kedua berobat dengan madu. Ini disyariatkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat yang ke-69 kata Allah, "Fihi shifaa'un linnas." Pada madu ya, itu terdapat di dalamnya obat yang menyembuhkan bagi manusia. Ketika kita mengalami sakit, tidak enak badan, udah berobat. Dan Rasulullah SAW pun di masa sahabat ada yang mengadu kepada Rasulullah SAW bahwa dia sakit perut. Maka Rasulullah SAW memerintahkan agar dia berobat dengan madu. Dan dia minum madu. Kemudian kata dia, ya Rasulullah makin sakit perutnya. Rasulullah merintahkan lagi, yang kedua kalinya, obat dengan madu, minum madu. Kemudian dia datang lagi yang ketiga kalinya mengadu kepada Rasulullah, ya, Allah, ya Rasulullah makin terasa sakit perutnya setelah minum madu. Apa kata Rasulullah Bukan madunya yang tidak berfungsi sebagai obat, tapi perutnya yang bermasalah. Artinya Rasulullah s.a.w. sekalipun orang itu tidak sembuh ketika minum madu saat itu yang sa yang permasalahannya bukan madu itu tidak menyembuhkan tapi karena belum saatnya dia untuk sembuh karena belum waktunya Allah berikan kesembuhan karena ya khair ya khuati, perlu kita ketahui bahwa proses atau kita berobat ini hanya sebagai asbab sebagai proses untuk mencapai kesembuhan. Bukan mutlak bahwa obat-obatan yang kita minum itu yang menyembuhkan. Bukan. Tapi sebagai sebab saja. Karena Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk berobat. Jangan tinggal diam. Jangan bilang, wah tawakal aja lah. Serahkan urusannya semuanya kepada Allah. Nggak mau berobat. Ini konyol tetap kita harus ada yang ketiar karena kita nggak tahu bahkan saat kita berobat pun kita nggak tahu kapan Allah berikan kesembuhan kepada kita atau dengan obat mana yang Allah berikan untuk kesembuhan kepada kita nggak bisa kita pastikan misalkan ini obat demam kalau kita minum pasti sembuh dari demam hmm, enggak ini yang harus kita sadari ikhwan dalam menjalankan atau melaksanakan pengobatan ini proses penyembuhan dengan pengobatan-pengobatan seperti ini bahwa yang menyembuhkan itu bukanlah obat tersebut. Kemudian yang ketiga, yang diperintahkan kita berobat di dalam syar'i yaitu al-hijamah, bekam. Ini alhamdulillah pada hari ini atau zaman kita hari ini sudah semakin marak atau tidak asing lagi di telinga kaum muslimin kalau berobat itu dengan bekam memang sangat manfaat sangat banyak faedahnya kalau kita rutinkan untuk berbekam apalagi saat kita tidak enak badan saat kita sakit bekam nggak sulit bekam itu ikhwan ya beli di rumah alat bekam udah jadi orang rumah kita kalau kita yang sakit orang rumah yang bekamnya atau anak-anak kita tapi kalau kita yang kalau orang rumah yang sakit, kita yang langsung buka. Enggak sulit. Sangat mudah, yakin. Karena ini suatu jalan, suatu sebab yang disyariatkan dalam agama kita. Enggak mungkin enggak benar. Enggak mungkin enggak mempan. Enggak mungkin enggak baik sakit kita kalau kita lakukan sebab-sebab. Kalau sudah kita lakukan tetap belum sembuh, itu sudah takdir Allah untuk kita. Karena tugas kita sekali lagi hanya melaksanakan menjalankan ikhtiar atau sebab. Adapun yang menentukan hasil dari apa yang kita lakukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi bersabda dalam hadis yang Imam Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Am thalama tadawaitum bihi al-hijamatu wal qustu bahriyo kata Nabi SAW wal kustul bahri terapi terbaik untuk kalian ya dalam kesembuhan dalam mencari kesembuhan adalah al hijamah bekam bekam itu dikeluarkan darah kotor apalagi sekarang dengan uh, semakin canggihnya ya peralatan sudah mudah apalagi akses untuk mendapatkan alat-alat untuk berbekam itu sudah sangat mudah ikhwan ya maka bagi seorang mukmin bagi seorang muslim jangan sempat jangan pernah berobat dengan obat-obatan yang syar'i serasa asing di telinganya mana seorang muslim seperti itu cara ini sudah diajarkan dalam Islam tapi masih terasa aneh, merasa terasa asing atau bahkan sampai hari ini, masih banyak saudara-saudara kita dari kaum muslimin yang kurang percaya akan kesembuh, akan sembuh dengan hizam dengan bekam masih kejarnya untuk berobat. Wa khuati, saya beberapa waktu yang lalu sempat, istilahnya, uh, uh, menjual obat-obatan yang herbal. Dan saya juga banyak konsultasi dengan teman-teman di kesehatan atau orang-orang medis ya dari ikhwan-ikhwan kita. Bahkan beberapa kasus dari pelanggan kita yang berobat ke kita dengan obat-obat herbal itu, obat-obatan herbal. Kemudian kita konsultasikan ke dokter, mereka berbalik menyarankan kembali kepada kita agar dirutinkan tetap berobat dengan obat yang disyariatkan obat soda, minyak zaitun, madu, kemudian berbekam, terapi bekam. Ini sangat bermanfaat. Dan beberapa ikhwan di kesehatan yang fiqih dengan ilmu yang mereka miliki bahwa mereka beberapa kasus penyakit yang mereka anjurkan hanya berobat dengan cara-cara yang uh, syar'i tidak menganjurkan. Bahkan saya sendiri mengalami datang ke dokter, dok, saya sakit seperti ini. Berikan obat. Kata dokternya, enggak. Kau berobat dengan cara alami. Karena saya sampai hari ini belum mendapati obat yang cocok dengan penyakit. Kecuali, ini dokter yang thikoh ya. Kecuali kau kecuali kalau kau berobat dengan obat itu akan memberikan efek dengan yang lain, menimbul, menimbulkan, menyebabkan penyakit yang lain yang timbul. Saya beberapa dokter konsultasi ke dokter menyarankan eh, ketika seorang itu misalkan kolesterolnya tinggi, jangan cepat-cepat ke dokter, jangan, tapi berobatlah dengan obat-obatan yang syar'i. Artinya berobatlah dengan yang telah disebutkan dalam dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Di antaranya yang dianjurkan oleh kawan-kawan dari medis sebagiannya yang thiqah yaitu berobat dengan bekam. Dengan bekam. Nabi SAW dalam hadis ini mengatakan terapi yang terbaik loh. Kata beliau yaitu berobat dengan bekam al-hizamah. Kemudian kata beliau Al-Qustul Bahari. Al-Qustul Bahari yaitu kayu cendana laut. Ini bahasa di kita. Nggak tahu di bahasa medisnya apa ya. Demikian juga berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Setelah beliau berbekam di kepala dan punggungnya. Ketika beliau merasa tidak enak di kepalanya dan di punggungnya beliau minta para sahabat yang ahli dalam bekam agar membekam beliau Kemudian setelah beliau melakukan atau berbekam beliau bersabda. Apa kata beliau? Man ahraqa min hadhihi dima fala yadhurru an la yatadawa bi syai'in li syai'in. Barang siapa yang mengeluarkan darah dengan berbekam maka tidak akan memutratkan jika ia tidak berobat dengan menggunakan obat lain. Artinya kalau orang yang ahli yang paham dalam ilmu bekam itu kemudian dia praktekkan bekam itu dengan benar kata Rasulullah SAW dia nggak butuh lagi obat yang lain artinya memang pengobatan ini sangat baik pengobatan dengan bekam ini sangat baik tapi tadi seperti yang kita katakan masih ada saudara-saudara kita yang merasa aneh atau saat asing kalau berobat dengan bekam. Kemudian yang berikutnya, ya, yang keempat, ini obat-obatan yang syariah, yaitu al-hinna daun inai kata Syekh di sini. Kata, kata beliau, tidaklah Rasulullah SAW terluka atau terkena duri kecuali beliau membubuhkan Al-Hinna pada lukanya. Ini kalau luka di antara yang diperintahkan berobat dengan untuk mengobati luka itu ada sejenis ya, tanaman Al-Hinna ya, daun inai kemudian itu dibubuhkan diletakkan. Dan ikhwan ya khuati, kalau di negeri kita ini dari orang-orang tua dan ini sudah mereka praktekkan sangat banyak dan sekarang sudah bahkan di, dicari di, di, di tahu oleh para ahli, para pakar, khususnya dari karangan orang-orang yang ahli herbal, sangat banyak di negeri kita ini tanaman-tanaman bahkan tumbuhan yang liar di negeri ini mengandung obat-obatan. Maka apabila ada ahli ya yang mem membongkar rahasia atau yang menemukan akan kandungan suatu tumbuhan maka ini pun kita disyariatkan untuk berobat dengan itu di negeri kita itu paling banyak Masya Allah di ma apapun rumputnya banyak kita dapatkan tanaman-tanaman yang memang obat kumis kucing ya kan kemudian apace temung kudu dan masih banyak bahkan ikhwani wukhwati, ya rempah-rempah ramuan ramuan bumbu bumbu dapur yang dimiliki bahkan oleh setiap keluarga pun di negeri kita ini Masya Allah sangat kaya untuk kesembuhan hanya pola hidup kita pola makan kita yang mungkin yang tidak baik sehingga masih banyak mengalami penyakit-penyakit bahkan yang eh, berat yang besar karena Ketidak kesadaran kita, ketidak ada ketidak apa, tidak ada kemauan kita untuk menjaga anugerah kesehatan yang Allah berikan, pola hidupnya, pola makannya nggak dijaga. Padahal untuk obat-obatan di negeri kita ini termasuk di dunia ini yang paling kaya loh, paling kaya. Tapi nah, sedikit obat, sedikit obat, masya Allah. Dan ini para orang tua kita orang orang tua terdahulu sudah mempraktekkannya karena mereka dulu memang nggak tahu cara bagaimana uh, apa uh, melihat kandungan dari tanaman-tanaman tersebut mereka hanya mempraktekkan dan ini sudah teruji loh dan alhamdulillah pada hari ini para pakar khususnya di negeri ini ini telah menjelaskan kepada kita banyaknya tanaman atau tumbuhan di negeri kita ini yang mengandung obat. Maka secara syar'i kalau ini sudah dijelaskan oleh pakar oleh ahlinya kita disyariatkan berobat dengan benda-benda tersebut. Tadi pengkudu, kemudian pegagan dan masih sangat banyak ya. Mungkin ratusan bahkan ribuan tanaman yang ada tumbuh di negeri ini yang bisa dijadikan sebagai obat dari kesembuhan atau untuk kesembuhan penyakit yang kita alami. Kemudian yang kelima berobat dengan syariah yaitu dengan rukyah. Ini tadi yang kita jelaskan ya di awal, di mana kaum muslimin pada hari ini ini mungkin ha hanya sedikit sekali yang melakukan bahkan bukan suatu tujuan yang utama bagi mereka untuk berobat dengan cara rukyah. Maksudnya rukyah ialah menggunakan ruqyah bacaan-bacaan yang ada syariatnya seperti ruqyah dengan bacaan Al-Qur'an dan lainnya yang mengandung yang tidak mengandung kesyirikan. rukyah itu kita berobat dengan cara membacakan ayat-ayat Al-Qur'an atau doa-doa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. alaihi wasallam maka dengan cara itu kita memohon berobat ya, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan kesembuhan. Dan berobat khususnya dengan doa-doa ini bisa kita secara umum selama tidak terdapat di dalamnya mengandung kesyirikan. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda kata beliau wala ba'sa birru birruqa ma lam yakun fihi syirkun. Tidak mengapa melakukan ruqyah selama tidak mengandung kesyirikan. Nah, hari ini, wa khuati, sangat banyak diselewengkan, disimpangkan dalam mempraktekkan pengobatan ruqyah. Iya. Di antaranya, di mana kaum muslimin ketika meruqyah dengan ayat-ayat tertentu yang tidak ditentukan oleh syariat. Tapi ditentukan oleh orang-orang atau ustadznya atau gurunya. Atau kalau di negeri kita ini banyak kita lihat ada kitab-kitab mujarobat katanya. Ya ayat-ayat Quran bahkan bukan ayat Al-Quran. Tapi ya ungkapan-ungkapan. Karena berbahasa Arab sudah dianggap obat. Ya kalau kita buka mujarobat itu. Bahkan hanya huruf-huruf saja sudah dianggap. Iya sudah dianggap obat. Allah Akbar. Ini kita menjam ruqyah itu kalau bahasa sederhana kita ya menjampi. Tapi jampinya yang syar'i, yang dibenarkan, yang diajarkan dalam Islam. Dan ukurannya kata Nabi Wasallam la ba'sa ma lam yakun fihi syirkun. Kalau sekarang kita lihat disalahgunakan mempraktekkan ruqyah ini, Selain dia menentukan sesuatu yang tidak ditentukan oleh syar'i, bahkan sering kita dapati para, para atau tukang ruqyah itu ketika kita tanya, saat ajari dong, apa kata mereka? Oh ini rahasia. Ini tanda tanya besar. Siapapun sekalipun dia daik, terkenal, ustadz besar di daerahnya, kalau dia merukyah, lalu ada orang yang meminta tolong agar diajarkan rukyah, lalu dia mengatakan, oh ini rahasia, sudah bisa kita katakan, sudah bisa kita pastikan ada hal yang tidak beres pada praktek itu. Rukyah adalah syari disyariatkan, masroh berobat dengan rukyah dan ru'ya ini berarti ilmu tentang ru'ya dan ilmu tentang agama karena dia syariatkan dalam agama. Yang semestinya segala jenis ilmu dalam agama ini harus disampaikan kepada umat. Kalau lalu ada orang yang butuh agar dia diajari untuk mu'ru'ya, kemudian ada yang ya Ustaznya mengatakan ini rahasia. Ini udah nggak benar. Bahkan semestinya kalau kita mau meru'ya orang harus kita yakinkan dulu dia. Bahkan dengan dia pun bisa meru'ya itu. Barulah kita bantu dia. Kemudian kalau sebagus atau sebaiknya saat sudah kita ru'ya, setelah kita ru'ya dia. Kemudian kita ajarkan kepada dia. Saat kita tidak ada pun dia nggak butuh lagi tergantung dengan kita. Dan ini yang semestinya orang yang diruqyah, orang yang berobat dengan ruqyah itu jangan pernah tergantung dengan orang yang meruqyah dan tidak tergantung dengan ruqyahnya. Karena ini semua sebab-sebab syar'i saja yang diajarkan, yang diperintahkan dalam agama kita. Ini enggak, ikhwan. Banyak orang memang tertipu, apalagi berkedok agama ruqyah syariah katanya. Allah akbar. Ruqyah Syariah ya, tapi dengan cara-cara yang nggak pernah diajarkan dalam Islam. Rukyah Syariah ya katanya mau dipindahkan saat penyakit kemudian eh, dipindahkan ke ayam, ke kambing. Syariat mana yang mengajarkan seperti itu? ayat Al Quran mana, hadis mana yang mengajarkan seperti itu? Mana riwayat yang sampai kalau Rasulullah melakukan hal itu, para sahabat melakukan itu, para ulama kita melakukan itu? Namun karena pada hari ini ada orang yang dikenal sebagai tokoh agama lalu melakukan seperti itu dianggap wah oh, ini ruqyah syariahnya. Banyak tertipu umat dengan perilaku atau perbuatan oknum-oknum yang mengatasnamakan ya. Maka Kita lihat ruqyah syariahnya. katanya tapi nyatanya ketika orang membutuhkan bantuan agar diajarkan agar tidak tergantung dengan mereka ruqyah itu mereka merahasiakan ya tidak mau mengajari umat mengajarkan kaum muslimin akan ruqyah ruqyah yang mereka lakukan meruqyah dengan membaca surah al-fatihah misalkan ayat kursi dan beberapa ayat terakhir dalam surah al-baqarah kemudian al-kafirun mauizatin dan ayat-ayat lainnya dibolehkan juga dengan membaca doa-doa yang sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua yang tidak mengandung kesyirikan hukumnya boleh, insya Allah. Seperti kita, ya mungkin untuk menghafal masyarakat, apalagi di pelosok yang jauh dari keramaian, untuk menghafal ayat-ayat Al Quran mereka masih kesulitan. Untuk menghafal doa-doa yang datang dari Rasulullah mereka kesulitan. Apalagi harus dengan bahasa Arab mereka kesulitan. Bagaimana mereka meruqyah? Mohon sama Allah. Doa ikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala dan serahkan total ya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kesembuhan kita misalnya. Mohon sama Allah. Allah yang membuat penyakit itu kok enggakkan sulit bagi Allah untuk memberikan kesembuhan bagi orang yang Allah kehendaki. Maka membaca ayat-ayat Al-Qur'an Seperti Al-Fatiha Ma'ruf ya Al-Fatiha Gitu juga Surah Al-Baqarah Beberapa ayat di awal Dan juga Surah Ayat Kursi Atau di akhir dari Surah Al-Baqarah Kemudian Al-Kafirun Ma'udhatain Al-Ikhlas Ayat-ayat yang bisa kita gunakan ya. Atau ayat-ayat yang memang disebutkan Dalam beberapa riwayat oleh Rasulullah SAW Tentang dibacakannya atau dijadikannya ayat-ayat itu sebagai ayat, -ayat rukyah atau bahkan secara umum seluruh ayat Al-Qur'an mana yang mudah bagi kita boleh dijadikan sebagai ya sebagai jampi yang penting bagaimana keyakinan kita menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala Dianjurkan pula jika diambil dari perbuatan Rasulullah SAW, Nabi SAW pernah menyuruh keluarganya agar merukia untuk penyakit ain. Penyakit ain ini jeruk ya. Atau bahkan sekarang beberapa atau di di, di daerah pelosok-pelosok itu masih banyak penyakit-penyakit yang kalau kita bawa ke medis nggak akan terdeteksi. Dokternya bilang oh ini nggak ada penyakit, tapi orangnya udah mau mati. Sakitnya ini, kalau kita lihat, bahkan dengan apa ya? Ngaruk ya, dia kasih herbal pun dia enggak kena, atau bisa obat-obatan yang misalkan eh, madu, batu soda kita rukyah, ya, kita berikan kepada mereka, ya atau apapun media yang selama tidak mengandung kesyirikan dan tidak sebagai menentukan misalkan harus air putih malam Jumat ini ada ustadz kiai oh ini harus obatnya yang di ya itu harus pakai air putih di malam Jumat air hujan malam Jumat dan itu pun nggak boleh harus langsung dari langit ya Allah ini cara-cara apa seperti itu selama tidak ada penentuan penentangan terhadap syariat Islam penyimpangan maka kita boleh lakukan rukyah itu dengan media yang halal yang boleh selama tidak menentukan misalkan dengan apa yang mudah misalkan agar masuk rukyah itu ke dalam perut orang dengan dia diminumkan bisa boleh atau dengan madu tadi kurma di ruqya, kemudian dimakan orang yang sakit ya ini dan ini diperintahkan oleh Rasulullah SAW agar merukyah dengan dari penyakit ain. Aisyah radhiyallahu anha kata Syekh di sini berkata Rasulullah sallallahu pernah menyuruh kami agar meruqyah penyakit ain. Hadis ini dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim dan yang lainnya. Ketika melihat seorang anak perempuan yang sedang sakit beliau sallallahu alaihi bersabda kepada keluarganya istarqu fa inna biha nadrah. Bacakanlah ruqyah kepada Kepadanya karena ia terkena penyakit Ain Terkena penyakit pandangan Karena ada pandangan Penglihatan hasad dari Orang-orang sehingga Mengakibatkan orang tersebut Terkena penyakit Maka Rasulullah SAW Dalam hadith ini kata beliau laha fa inna biha an nadhrah lah ya Bacakanlah rukyah Pada anak tersebut karena sesungguhnya orang ini ter, atau anak ini terkena penyakit ain. Saudara-saudari, ya ya ini yang perlu kita perhatikan ya dalam mencari kesembuhan. Sekali lagi, setiap kita pasti hampir kita pastikan kita mengalami yang namanya sakit, apakah itu ringan atau bahkan penyakit berat. Dan kita di dalam agama kita dalam Islam disyariatkan diperintahkan agar kita berusaha untuk mencari kesembuhan tersebut dengan cara-cara yang syar'i, berobat dengan habat soda, berobat dengan madu, berobat dengan uh, seperti minyak zaitun, kurma, berobat dengan uh, hizamah, bekam, dan lain-lain yang telah disebutkan dalam syariat Islam. Nah, begitu juga berobat dengan ruqyah. Tapi ingat ikhwan, ruqyah ini haruslah sesuai dengan tuntunannya. Ruqyah syariah. Jangan ruqyah yang dibuat-buat yang menyelisihi dari tuntunan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa pahami apa yang sudah kita pelajari dan untuk kita amalkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.